Money politik itu, Wak, bahaya, Wak, untuk generasi muda. Ah, kenapa coba aku bilang bahaya? Karena bukan apa yang ada di otak generasi muda itu ini, Wak, ya kan? Taunya cuma duit, 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 duit. Siapa yang ngajarin kalau bukan yang tua? Kau lah, Wak, salah satu contohnya, Wak. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi, terima aja. Kadang-kadang pening aku nengok duit zaman sekarang. Ah, ada waktu ku bawa pergi belanja ke pajak. Ah, masih warna merah duitnya. Begitu pulang, udah abu-abu semua. Untunglah bukan gambar yang uak-uak-uak parang itu. Cobalah, wey, kalian bayangkan. Ah, aku belanja kayak gini aja, wey. Cuman ku beli cabai, bawang, tomat, kentang yang tak seberapa ini. Ah, udah koyak di otakku 100.000. Ini belum lagi aku beli beras, belum lagi aku beli gas, ah, belum lagi aku bayar listrik. Ih, entahlah. Ah, tapi masih bersyukur lah, masih bisa makan aku, ya kan? Cuman kan, biasanya nih, kalau udah mau pemilu kayak gini, suka ada itu partai, orang-orang yang nyalek-nyalek itu, ya kan? Suka orang itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Ah, tapi seolah-olah kayak gini, kayak suara kita, ya kan, dibayar sama orang itu pakai segoni beras, pakai isi amplop yang tak seberapa. Paling pun cuma untuk bisa bertahan hidup seminggu. Ah, sementara suara kita efeknya selama 5 tahun. Jadi kalau ku bilang, alah, gimana lah, ya kan, memang sih kita butuh duit, ya kan, we. Tapi kalau ku bilang gak usah lah, ah, hati nurani kalian aja lah yang dipakai. Tapi anehnya, jiwa ambisius itu, tahu kalian kan, jiwa ambisius itu, nah, bisa pula sama dia disarankan kita masyarakat ini nerima serangan pajak. Aneh kau ya, Wak, ya. Padahal tahu kok kan, Wak. Nah, kan nggak boleh kayak gitu, Wak. Apa alasan kau dibilangnya? Udah, kalian terima aja lah duit dari serangan pajak itu. Kalian kan butuh duit. Ya iya, Wak, memang butuh duit lah kami. Kau pun, Wak, perlu duitnya. Nah, gak usah munafik kau. Udah, kalian terima aja. Tahu kalian kenapa kalian harus terima duit itu? Itu kan duit rakyat. Jadi harus kalian balikkan lagi sama rakyat. Yakin kok, Wak? Itu duit rakyat, Wak. Ah, nanti banyak cakap aja kok, Wak. Kau bilang duit rakyat, padahal duit pribadi kau, Wak. Ah, lagian pun, Wak, kalau memang istilahnya uang rakyat mau dikembalikan lagi, Wak, sama rakyat, kan masih banyak lagi, Wak, cara-cara yang lain, ya kan, yang lebih manfaat, yang gunanya dalam jangka panjang, Wak. Misalnya aja nih, Wak, ah, dibangunlah, Wak, sekolah khusus untuk anak-anak yang nggak mampu, Wak, ya kan, dikasih sekolah gratis sampai orang itu selesai. Dah, udah gitu, Wak, contohnya lagi, Wak, fasilitas kesehatan, Wak, kayak misalnya rumah sakit, Wak, kayak puskesmas, Wak. Kalau kurang peralatannya, nah, sediakan. Kan manfaat, Wak. Kan udah gitu kayak kami lama apa, Wak, oma-oma ini, kan? Pergi kami ke pajak. Pajak tradisional lah, bukan mall, ha? Kok tahu, Wak, pajak kami tuh kalau udah hujan, becek, Wak, bau, ha? Ya, kalau memang mau dikembalikan uang rakyat, ya bangunlah pajak kami tua, ya kan? Jadi kami omak-omak pun enak, Wak, mau belanja, Wak. Ah, kau pun, Wak, apa nggak kau sadari itu, Wak? Ah, yang namanya money politik itu, Wak. Alah, money politik. Aduh, Jabir, nggak usah lah kau Jabir ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris, Jabir. Ah, kau pun makan masih pakai daun ubi tumbuk sambil tuk-tuk aja kau. Sok-sokan kau bahasa Inggris, kau Jabir. Ah, money politik itu, Wak, bahaya, Wak, untuk generasi muda. Ah, kenapa coba aku bilang bahaya? Karena bukan apa yang ada di otak generasi muda itu ini, Wak, ya kan? Taunya cuma duit, 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 duit. Siapa yang ngajarin kalau bukan yang tua? Kau lah, Wak, salah satu contohnya, Wak. Ah, memang, Wak, kita manusia hidup, Wak, kita nggak bisa hidup kalau kita ada duit. Nah, ya, bahasanya kayak bahasa orang kami tuh, Wak. Orang-orang Batak kami, Wak, dibilangnya, hepeng mengatur nagaraon. Nah, artinya, tahu, Wak, apa? Kalau kita punya duit, apapun bisa kita lakukan.
Nah, tapi efeknya, Wak, apa? Bisa jadi, contohnya, bisa hilang kejujuran. Misalnya kayak gini lah, Wak, aku bilang sama kau, ya kan? Hah? Anak kau, Wak, mau sekolah, Wak, ya kan? Mau masuk, misalnya, sekolah negeri, Wak. Hah? Karena gak cukup nilainya, Wak, ya kan? Hah, kau sorong kan lah kepala sekolahnya. Nah, Wak, jebret. Hah? Itulah, Wak, termasuk salah satu contoh money politik itu, Wak. Hah? Ya kan? Udah gitu pun, Wak, kita bilang gini lah. Kayak generasi-generasi muda yang sekarang ini. Hah? Semua serba digampangkan sama orang itu. Mau ngurus apa-apapun, Wak, zaman sekarang, kalau tak ada duit, tak bisa. Contohnya, Wak, macam kepling yang di ujung sana itu, Wak. Tahu kok, Wak, kalau nggak ada duit, tak selesai KTP, Wak. Nah, udah gitu dipatokkan lagi, Wak, harganya sama dia, harus sekian. Kalau nggak ada duit kau sekian, tak siap KTP kau. Hah? Kalau kau nggak buat KTP sama aku, susah nanti kau ngurus apa-apa. Dan susah siapa, Wak, ujung-ujungnya? Rakyat kecil juga, ya kan, Wak? Hah? Tentuk kerasa. Jadi, Wak, terakhir kena sama kau kan, gara-gara kau aja orang-orang nerima duit serangan pajar itu, ha? Kena kau sama KPK. Syukurin lah kau, Wak, syukur, Wak, syukurin. Ku bilang, Wak, kenapa, Wak, kau dikenain sama, Wak, sama KPK? Karena, Wak, dari apa yang kau buat itu, Wak, itu bisa menimbulkan korupsi. Contohnya gini aja lah, ha? Kau kampanye, Wak, kau kasih duit sama orang, ha? Begitu kau jadi menteri, atau begitu kau jadi presiden. Hah, tak bisa entah enggak pun kau jadi presiden nanti. Ya kan? Hah? Kau hitunglah berapa yang udah kau keluarkan. Begitu kau jadi menteri. Hah, cuman segininya gaji aku. Mana balik modal lah ini? Hah? Berpikirlah kau. Udah gitu, tiba-tiba. Tung, 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 tung. Hah, keluar lampu-lampu di atas kepala kau, Wak. Macam di kartun-kartun itu. Ya kan? Hah. Ah, tahu aku dapat ide. Ditambah lagi, Wak, bisikan setan yang di sebelah kiri kau. Udah, korupsi aja biar cepat kau balik modal. Terakhir, korupsi kau kan? Hah? Ketangkep kau sama KPK? Selesai hidup kau. Ah, saran aku ini untuk kalian, ya kan? Pemilih baru, hah? Kalian masih ada waktu ini, ya kan? Kalian kenali lagi siapa yang mau kalian pilih, ya kan? Janganlah kalian kalian dukung orang-orang yang suka apa money-money politik itu tadi. Gak bagus itu. Hah? Kalian dukunglah KPK. Kita berantaslah korupsi. Walaupun gak bisa kita berantas semuanya, ya kan? Hah? Pinomat sikit-sikit lah. Hah? Mengurangi, ya kan? Kan gak enak hidup penuh dengan hasil dari korupsi. Cocok kalian rasa? Siapa itu? Suka kali pun kau banteng-banteng kau. Macam siwa ambisius itu ku tengok. Kaget aku aja pun kau.